Bendahari Bersatu Hulu Langat Muhammad Aiman Zainal dipilih sebagai calon Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Semenyih. Pengumuman dibuat oleh Timbalan Presiden PH yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Mohidin Yassin. Muhammad Aiman dipilih daripada 6 calon yang disenarai pendek sebelum ini. Tan Sri Mohidin memaklumkan calon PH perlu melalui beberapa saringan ketat oleh kepimpinan tertinggi pakatan. Antaranya adalah bersih daripada gejala rasuah dan juga perbuatan jenayah. Dibawa pada pihak SPRM untuk disiasat. Kalau ada tercuit dan terbabit, terpalit, apalagi kalau ada kes tertentu yang berkaitan dengan rasuah, maka pertama kali kita akan tolak mereka. Tapi alhamdulillah dalam senarai yang saya sebutkan tadi, tidak ada satu pun yang terlibat dengan rasuah. Yang ketiganya, kita nak tentukan juga supaya tidak ada kes jenayah yang telah pun mereka lakukan. Muhammad Aiman yang berusia 30 tahun menyertai Bersatu pada tahun 2017 merupakan anak jati Semenyih. Beliau bertugas sebagai jurutera di sektor swasta. Ketika ini, Muhammad Aiman sedang mengikuti pengajian ijazah falsafah dalam bidang kejuruteraan elektrik di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Barisan Nasional BN pula memilih Zakaria Hanafi sebagai calonnya untuk mewakili komponen itu. Nama Zakaria, 58 tahun, diumumkan Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan. Malam tadi, Parti Sosialis Malaysia PSM menamakan Nik Aziz Afiq Abdul, 25 tahun, sebagai calonnya.